Longsor di Tanah Toraja Utara, Sulawesi Selatan menimbun permukiman warga. Seorang remaja bahkan tewas tertimbun longsor. Longsor ini juga menghancurkan rumah dan satu rumah adat. Suasana duka menyelimuti rumah kerabat Agnes Pasang di Dusun Buntu Barana, Lembang Karwa, Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Kamis sore. Remaja ini tewas tertimbun longsor yang menerjang permukiman warga. Korban yang saat itu bersama adiknya tengah berada di dalam rumah tidak berhasil melarikan diri ketika longsor terjadi. Sementara sang adik yang berada di gendongannya selamat. Duduk dengan adiknya, dia barangkul itu adiknya sampai dia meninggal, adiknya dia rangkul, terus adiknya diangkat baru dia sudah meninggal. Sebelumnya, hujan deras mengguyur kawasan ini hingga membuat tebing setinggi 100 meter, longsor dan menimpa permukiman warga. Pasca longsor, warga berupaya mengevakuasi korban yang tertimbun. Namun naas, nyawa korban tidak berhasil diselamatkan. Hingga kini material longsor masih menutupi rumah warga dan badan jalan penghubung antar Kecamatan Balusu dan Kecamatan Nanggala. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews, melaporkan.